Batu Pahat, 19 Februari 2021. Seorang mangsa ditemukan hanya tinggal tengkorak selepas dipercayai hampir 10 bulan terbabit kemalangan di kilometer 122.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah Yongping, Pagu. Ketua Poli Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dola berkata polis menerima maklumat daripada pekerja penyelenggaraan Lebuh Raya yang sedang melakukan kerja pembersihan longkang mengenai penemuan sebuah kereta dan satu tengkorak manusia di cerunan tepi sebelah kiri Lebuh Raya pada 1.10 tengah hari. Siasatan awal mendapati kedudukan kereta berkenaan agak terlindung di sebalik semak yang bercerun dengan jarak lebih kurang 67 meter dari Lebuh Raya, manakala tengkoraknya dijumpai berhampiran dengan kereta berkenaan. Kemalangan dipercayai berlaku apabila pemandu kereta hilang kawalan sebelum terbabas dan terjatuh di bawah cerunan berkenaan. Kemalangan berlaku pada Mei ataupun awal Jun tahun lalu. Menurutnya, pemilik kereta Hyundai Sonata itu sudah dikenal pasti dan sudah dihubungi pihak polis dan sedang menunggu waris untuk siasatan lanjut. Dan pihak polis sedang berusaha untuk mengenal pasti identiti mangsa melalui pemilikan kenderaan yang dikenal pasti dan akan dipanggil bagi membantu siasatan. Dan pihak polis sedang menyiasat mengenai satu laporan polis orang hilang dibuat pada Jun tahun lalu yang mungkin ada kaitan dengan kemalangan berkenaan. Tengkorak manusia itu kemudian dibawa ke Jabatan Patologi Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 41.1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Ismail menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati semasa memandu dan menunggang kenderaan. Katanya mereka perlu memaklumkan pergerakan kepada ahli keluarga terdekat supaya mudah dihubungi atau dikesan jika berlaku perkara yang tidak diingini.